Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di Surya Maya Channel. Sore ini saya lagi ada di bengkel Vespa. Bengkel Vespa-matic, spare part and performance. Ini Vespa-matic ini biasa dipakai sama anak saya. Itu di situ tuh. Lagi diganti oli, jadi masih ya sambil santai-santai ini. Ini ada Vespa bagus sekali loh. Ini Vespa PTS nih kayaknya. PTS 90 atau 100 nggak tahu ini. Keren ya. Ada juga yang punya antik ini. Oke, yang pasti sini gudangnya Vespa Vespa-matic, jadi kalau mau ambil sini ya sini aja. Ini Vespa Twin S. Ini Twin S tuh, ini ada strip ini. Strip ini nandain dia ini Twin S. Ini ganteng juga nih strip-stripnya. Twin S. Biasanya apa aja selain ganti oli, kalau yang servis-servis itu apa? Cleaning injector. Ya. Itu kayaknya perlu juga kayaknya ya. Kalau baru, oh 6.000, ini baru sih ini, baru. Ya, nggak perlu ya. Kalau CVT itu nggak perlu. Tapi diganti itu ya harusnya. Ini biar standar dulu ya kali ya. Ini yang pakai anak saya sih. Iya. Iya. Ya. Ini GTS 250 nih. Apa 150? Kikinya mana gak ada ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Tapi ini apa namanya, enggak takut distancing itu di stop-stop enggak ya? Udah-udah. Biasa Sabtu Minggu gitu ya? Udah lama banget kan enggak ini, jadi kangen gitu lah kan. Iya. Kalau selip tadi mana ada debu-debu di situ ya. Klasik-klasik ini. Kalau mas? Kalau saya di Jawa. Di Jawa. Oh ini Om Kiki. Om Kiki punya. Oh. Iya ya. Ini sama PBB 63. Ada? Di sini. Oh itu PBB-nya. Wah. Wow. Ini PBB-nya. Surat mas. Surat. Wah wow, ini. Plat B. Wah wow, ganteng ini. Wow, keren. Ini PBB. Nah, ini bosnya punya Vespa Matic, bengkel, tapi senangnya sama yang klasik-klasik gitu ya. Ya, gitulah. Yang penting Vespa gitu kan. Udah dibersihkan, sekarang dipasang lagi. Kalau saya bisa bongkar aja, cuma nggak bisa pasang. Bahaya, bisa bongkar gak bisa pasang. Kalau di sini belajar ya? Atau memang praktek di sini aja? Praktek di sini aja Pak, sehari-hari. Jadi udah sering ngambil gitu ya? Gak ada kursus-kursus gitu, gak ada ya? Enggak ya? Jadi belajar di sini dari yang bisa dulu gitu ya? Kita belajar itu gitu ya?
5 bulan itu udah pinter ini. Belum cepet. Iya kan, gak perlu cepet, yang penting bisa. Daripada saya kan, bisa bongkar aja gak bisa pasang. Terima bongkar gak bisa pasang gitu. Ya. Oh itu yang sering sama debu, slip gitu ya, gininya ya. Itu yang perlu dibersihkan gitu. Kalau ini emang hitam-hitam gini ya, emang selat-selatan itu ya? Emang gitu ya? Jadi yang penting itu di ruang itu aja, bersih itu aja gitu ya, biar gak slip gitu ya. Kalau injeksinya gak usah dulu kali ya, baru ya. Ya, 6.000 itu belum lari berapa sih itu? Enggak? 6.000 km gitu. Belum, masih 1.000. 1.400 ya. Saya ganti oli karena memang baru dapat aja gitu ya. Bukunya gak dapat soalnya dia gak tahu tanggal berapa digantinya. Ganti, ya. Ini ya, ganti semua. Kalau oli itu biasanya berapa kilometer mas? Kalau yang oli yang ini? 3.000. 3.000 kilometer atau berapa bulan? Ada yang hitungannya gak? Karena itu makanya. Kalau pentingnya itu 3.000 juga kali ya. 3.000 ya, ganti oli gitu lah ya. Semprot itu boleh semprot nggak sini ya? Kalau
sebaiknya cuci air pas mau keringin. Oh gitu artinya. Iya. Kan biasanya kalau cuci motor itu kan disemprot itu boleh ya? Boleh. Boleh. Cuma langsung keringin. Harus keringin langsung gitu ya. Dimarahin pecalang. Dicoba dulu. Selon, terima kasih banyak. Motor saya sudah bagus nih. Nanti tonton di ini saya di YouTube tabnya tutup YouTube. Oke, teman-teman, ini terima kasih Mas Selon sudah dibagusin, ganti oli semuanya. Nanti kita tunggu 6 bulan lagi baru bikin lagi ya. Oke, Mas Selon, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Oke, ciao.